What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong. Di channel saya memberikan informasi tentang game Suicide Man. Dan seperti yang kalian lihat sendiri guys, saya sudah masuk ke lobbynya. Dan sekarang kita akan bahas Colorful Supply Box terbaru guys. Yaitu adalah Colorful Supply Box Wukong ya, atau Kerasakti guys. Nah, ini bakal hadir nanti jam 11 malam guys. Dan sekarang saya akan bahas dulu ya, seperti apa guys, apakah wajib digacha atau tidak nih. Oke, langsung aja kita ke shopnya ya. Oke, sebelum kita bahas, kita cek dulu guys, ada videonya ya. Nah, ini guys. Ada pangeran nih guys. Toraja guys. Dan di sebelahnya tuh ada, di kiri kanannya tuh ada cewek yang ksatria juga mungkin ya. Dia bawa pedang. Terus yang satu matanya ditutup gitu guys. Aneh juga ya. Dan di sini ada dua mini sosis yang berbentuk kayak setan gitu guys, karena dia mempunyai tanduk ya. Nah, terus dia pakai kendi guys untuk berkelana ya. Ini kendi minuman guys. Terus di sini ada gajah yang lagi ngobatin pakai air, di dalamnya tuh ada ginseng gitu guys. Tapi di dalam kendi yang dibawa sama si setan ini tuh ada sosok manusia atau sosis guys. Nah ini ya, yang dipenjara atau diikat, di bawahnya tuh ada api-api gitu guys. Gila. Nah terus si kendi yang setan itu menghancurkan desa ya, dengan kekuatan apinya guys. Lalu dia lepas nih yang di dalam kendi gitu. Ternyata Wukong guys, atau Kerasakti ya. Gila, keren loh. Oke, yang pertama itu kita lihat guys, ada apa nih. Ini guys, ternyata ada langsung skin legend Wukong ya. Nah ini guys, widih, gila keren banget. Ternyata si topengnya tuh bisa ini ya, bisa kebuka gitu guys. Di sini kita lihat sepatunya ada auranya, tangannya ada aura, terus di kepalanya ada aura juga, dan si kulitnya tuh berwarna abu-abu guys. Wah, ekspresi mukanya kayak gini ya, serem banget loh. Dia punya animasi guys, dia bisa berkedip dan juga si mulutnya tuh bisa senyum kayak gitu ya. Wow, dan ini rambutnya keren banget guys, udah kayak Sonic ya. Ini wajib punya nih. Dan jaketnya juga loh, udah kayak preman-preman gitu ya. Nice. Kalian bisa mendapatkan point face itu 575 guys. Oke ya, dan ini untuk skin pertamanya guys. Kita masuk ke skin keduanya ya. Nah ini guys, ini apa cok? Udah kayak Elvis anjir. Ini apa guys? Rambutnya kayak gitu, warna hitam sama warna kuning. Terus bajunya udah kayak penyanyi jazz anjir. Kalungnya, tapi dia punya sayap guys, sayapnya tuh warna emas ya, atau gold guys. Kayaknya sih ini burung phoenix gitu ya. Terus berikutnya kita masuk ke senjata legend guys. Senjata legend apa nih? Oh ini, wih gila, AWM cuy. Yang tadi itu, sorry guys, kita bisa dapetin 778 point face ya. Dan untuk senjata AWM ini 750 point face guys, nice. Sebentar dulu guys, saya memberikan informasi penting buat kalian yang mau top up game murah. Dan ada hadiahnya tanpa diundi. Wow, hanya ada di Top Up Smell One. Caranya kalian cek deskripsi atau komen yang saya sematkan. Di sini kalian bisa top up banyak game ya, PUBG Mobile, Super Sus, dan masih banyak lagi. Dan Smell One ini bisa top up dari seluruh dunia. Dan sekarang kita akan coba top up game di Suicide Man ya. Pilih gamenya dan pilih nominalnya. Kalian bisa melakukan pembayaran lewat Dana dan juga Alipay guys. Tinggal isi nama, email, nomor telepon, dan bayar ya. Bener-bener mudah kan? Selain murah, kami juga akan memberikan hadiah tanpa diundi. Tiap kalian top up menggunakan link yang saya bagikan, poin terbanyak kalian bisa screenshot bukti pembayaran dan kirim ke Instagram saya di kong.fotografia. Saya akan memberikan hadiah 316 candy gratis guys untuk poin terbanyak. Yuk langsung aja top up di Smell One, solusi top up para gamer seluruh dunia guys. Let's go! Gede ya.
Dan ini ada efek bulu-bulu kayak jatuh gitu, kayak warna gold ya, dan bersinar juga nih. Oke, sekarang kita lihat untuk coba pakai guys. Widih, keren ya. Oke, terus berikutnya ada skin senjata apa nih? Apa nih guys? Oh, ini tongkat si kerasaktinya guys, atau si Wukongnya ya. Wow, ini kita bisa mendapatkan point vest 600 guys, dan ini adalah skin pertama untuk tongkat pakaian guys. Jadi kalian udah pada tahu ya kalau di season pass SS7 ini ada senjata jarak dekat baru guys, yaitu tongkat pakaian ya, dan ini adalah skin terbarunya guys, atau skin pertama ya. Wow. Nah, ini kita coba pakai ya. Kayak gini nih. Mantap guys, dan ini si tongkatnya tuh bisa memanjang guys seperti si tongkat pakaian ya. Nice banget guys, karena benar-benar sama dengan aslinya guys. Wow. Oke, gitu ya. Skin legend nih guys, kita juga harus punya ini ya. Oke, berikutnya ada skin epic guys. Ada skin cewek nih. Nah, ini guys. Ini apa, Cok? Ini bagus loh. Si wajahnya cantik ya guys ya. Lucu ya. Dia kupingnya kayak apa nih guys? Koala mungkin ya. Ini kayak koala, terus di sini ada bentuk kayak, oh ini beruang mungkin guys, bukan koala ya, karena warna coklat gitu guys. Terus dia pakai jaket yang nggak dimasukin tangannya. Terus bajunya tuh udah kayak baju sekolahan ya. Rambutnya warna biru dan ekspresinya flat aja ya, nggak ada animasinya guys. Oke, dan kalian bisa mendapatkan point vest 343 ya. Oke, lanjut lagi guys, ada skin epic apalagi nih. Nah, ini guys. Ini juga lucu nih. Dia matanya sebelahnya tuh ditutupin pakai kayak logo pita gitu guys. Terus dia jaketnya juga bagus, kayak jaket hip hop. Sama ada pita-pita juga ya. Ada dua pita besar guys, warna pink sama warna biru gitu ya. Dan dia punya kuping yang gede juga guys. Ini apa anjir? Aneh guys, buat kalian yang tahu binatang apa ini, kalian komen di bawah ya. Tuh ini sepatunya juga gede ya. Dan kalian bisa mendapatkan point vest 310 guys. Oke, lanjut lagi kita masuk ke skin senjata ya. Ada, nah ini guys, Gatling Gun. Ini Gatling Gun-nya bagus nih. Ada efek listrik-listrik gitu ya. Dan warnanya tuh bener-bener mencolok guys. Warna biru kayak stabilo ya. Nice. Ini mungkin sama yang ini guys. Coba kita pakai ya. Nah, kayak gini guys. Widih, mantap ya. Kalian bisa mendapatkan point vest itu 250 guys. Nice. Terus berikutnya kita masuk ke skin senjata apa lagi nih? Oh, ini Chris Factor ya. Waduh, Chris Factor-nya bagus guys. Oh, ini gajah guys. Ternyata yang barusan tuh gajah ya. Ada tulisan LA guys. Dan ini si efek pitanya tuh bagus juga ya, kayak bergelombang gitu guys. Bagus nih. Kalian bisa mendapatkan point vest 250 dan kita coba untuk pakai guys. Nah, ini gajah ternyata guys. Keren juga nih. Bagus ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke skin apa nih guys. Nah, glider guys. Ih, glidernya bagus loh. Bagus guys. Pakai kendi, terus si awannya tuh beda ya. Ini bagus nih awannya nih, ada animasinya gitu guys. Wow, lucu ya. Ini kita wajib punya juga sih. Dan kalian bisa mendapatkan point vest-nya tuh 200 guys. Lumayan besar juga ya. Oke, kayak gini. Terus berikutnya kita dapat pose guys. Kita lihat. Widih, gila pose si Wukong ya. Anjay, mantap guys. Oke, berikutnya kita dapat background nih. Background si Wukongnya guys. Ini ada efek kayak aura-aura warna biru atau warna ungu ya. Bagus banget guys. Oke, lanjut yang terakhir. Nah, ini yang gajah ya. Ini yang gajah juga bagus guys. Bagus ya. Ada animasinya gitu guys. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja untuk Colorful Supply Box terbaru yang bakal hadir nanti malam di server global guys. Jadi buat kalian gimana nih, apakah kita akan gacha atau enggak nih? Buat kalian yang pengen saya gacha, kalian tinggal like sebanyak-banyaknya aja ya. Nanti saya akan gacha Colorful Supply Box Wukong ini guys. Oke guys, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Kong, salam sehat selalu. Peace, jangan lupa di like, bye-bye.